Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di HRD Farm, teman-teman. Ini dia. Ini ayam Samo, teman-teman. Umur 3 bulan kurang lebih ya. Sudah sangat tinggi. Nah, kita lihat. Nah, ini dia penampakannya. Memang kalau ayam Samo ini tinggi sekali ya, teman-teman ya. Wajahnya seram. Cuman memang ada bagian yang seperti kutil itu, teman-teman ya. Bagian paruhnya. Cuman enggak apa-apa, kita coba kembangkan ya. Apa dia? Coba kita ambil. Oke. Ini ya. Ekornya khas ya. Jadi memang kondisinya sehat, teman-teman. Cuman hanya bagian ujung di paruh itu ya, yang agak sedikit benjolan kayak seperti kutil, tapi nggak apa-apa. Udah tinggi sekali nih, teman-teman ya. Hampir 3 bulan sih kurang lebih. Wah. Oke. Sayangnya yang betina cacat, teman-teman. Sayapnya dimakan, teman ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting jantannya masih oke. Kakinya panjang, bersih, kuning. Wajahnya seram sekali, teman-teman ya. Wajah killer. Dia sangat suka makan rumput ya, teman-teman ya. Karena selalu di kandang. Jadi kalau misalnya lihat hijauan itu sangat tertarik ayam-ayam ya. Terutama memang yang di kandang, teman-teman. Tinggi sekali ya memang ya. Oke. 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 Ini bahaya. Pengennya berantem. Kita masukkan lagi, teman-teman. Kandangnya seadanya ya. Oke, itu teman-temannya review Samo saya yang udah hampir 3 bulan. Kemudian sehat sampai jadi pejantan nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.